Guna meningkatkan rasa kebersamaan dan mempererat jalinan tali silaturahmi, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan apel gabungan sekaligus halal bihalal dalam rangka nuansa Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Jalannya apel dipimpin langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, dan dilaksanakan di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ya, hari ini kita halal bihalal ya untuk semua jajaran Pemkab yang tertunda seminggu, jadi kita kemarin kurang 26 karena perbedaan satu hari. Alhamdulillah, suasananya sangat kami ya, sangat bersyukur ASN datang semua. Alhamdulillah sambutan kami, kita memanfaatkan ini kan untuk merat silaturahim dan saling maafkan sama lain. Ini kita punya semangat kerja yang lebih, ada di bulan-bulan depan. Jadi ada suasana yang berbeda, hari ini kita makan bersama. Jadi apa yang dimakan di pagi sama akan makan sama, tidak ada beda. Berarti pakai stok plastik, mereka stok plastik juga. Jadi ini yang kita harapkan. Kita ada satu tim, sehingga tidak ada yang harus diberikan. Ya. Kayak bersyukur, buah dari kebersamaan ini banyak penghargaan. Jadi kalau kita bersama, insya Allah semua persoalan bisa kita atasi. Kita bersama. Termasuk tadi bulan Ramadan, banyak kegiatan. Terakhir dengan takbiran keliling, itu bisa terapkan lebih baik. Jadi ini buah kebersamaan di atas. Kemudian sekarang untuk malam bihalal, saling maafkan, menghitung saling ingin merat di silaturahim dan mengukup kebersamaan di antara ASN dan satu-satunya. Tim Liputan HSS TV melaporkan.